بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله para pemirsa Rupani TV yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk ya melanjutkan pelajaran kita pelajaran yang sangat penting yaitu terkait dengan pelajaran bahasa Arab yang kita semua sudah tahu bahwasanya bahasa ini bahasa yang luar biasa bahasa satu-satunya yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya yang mana Allah sendiri yang menjaga bahasa ini maka bahasa ini benar-benar terjaga tidak mungkin berubah keadaannya dari perbuatan manusia karena penjagaan Allah pasti ya penjagaan yang terbaik Adapun bahasa yang lain maka kita dapati semua bahasa telah banyak berubah bahkan banyak bahasa telah hilang dari muka bumi ini artinya tidak ada lagi manusia yang menggunakan bahasa tersebut termasuk diantaranya seperti bahasa yang digunakan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu bahasanya bahasa Ibrani seperti itu nah adapun bahasa Arab karena Allah memilih menjadi bahasa Al-Quran dan Allah sendiri telah berjanji untuk menjaganya ya maka bahasa Arab ini menjadi bahasa yang abadi maka untuk itu ya tidak ada ruginya kalau kita mempelajari bahasa yang luar biasa ini Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Rasulullah Al Arabiyah Liwari Nanti karya Dr. Fi ya, terbitan dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, kita masih di pelajaran ke-9 dan sekarang kita masuk di latihan-latihan dari bagian B di pelajaran ini. Ya, tepatnya di halaman 51. Silahkan dibuka kitabnya halaman 51. Sebelumnya sudah kita selesaikan ya untuk membaca bacaan dan menganalisa dari uh, bacaan atau kalimat-kalimat kata per kata dari kalimat-kalimat yang ada di bacaan tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada latihannya. Latihan yang pertama. Tamarin latihan-latihan al awal yang pertama. Perintahnya adalah ikro waktu. Ikro itu artinya bacalah waktu dan tulislah. Nah, Baik. Coba sekarang kita baca di sana. Saya bacakan karena yang diperintah membaca dan nanti silahkan diikuti. Nah. Baik, saya bacakan, silakan diperhatikan dan silakan diikuti. At-tabibul <Suluh> jadidu fil mustasfa wat-tabibul qadimu Fil mus tausofi. Nah, ya saya ulangi lagi. At tabibul bul jadi du fil mus wa Wat tabibul bul fil mus tausofi. Nah. Baik artinya At tabibul bul jadi du dokter yang baru itu. Fil Mustasfa ada di rumah sakit. Wat Tobi Bul Kodimu dokter yang lama. Fil Mustausofi ya ada di klinik. Nah, ya. Atobibul jelas dia Mubtada Al Jaddidus ya sebagai naat atau uh, sifat, ya sifat dari Mubtadanya jadi sehingga sama-sama atau sama-sama orfonya fi huruf jar al mustasfa. Nah, al mustasfa ini kenapa dia tidak menjadi kasra al mustasfi? Ya karena dia ya termasuk kata yang tidak berubah harokat akhirnya dia mabni ala sukun di alifnya ya alif sukun hingga tetap dia meskipun di depannya ada huruf jar fi dia tidak berubah tetap mustasfa ini sudah kita jelaskan ya pada Uh, pelajaran sebelumnya ada di halaman 45 ya di halaman silakan dirujuk kembali di halaman 45. Nah. Baik. Lanjutannya wa tabibul qadimu dan dokter yang lama ya fil mustausofi ya ada di klinik atau di poliklinik. Nah. Nah, di sini mustausof, nah di situ fa tidak ada harokatnya. Harokatnya apa yang benar ya? Harokatnya ada kas kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia majrur. Mengapa majrur? karena ada huruf jar sebelumnya. Apa huruf jarnya? Yaitu fi. Dan tanda majrurnya adalah kas kasroh. Nah, sehingga dibaca fil mustausofi. type Yang nomor dua. Al kolamul maksuru alal maktabi. Silahkan diikuti. kita ulangi. al kolamul maksuru alal maktabi. Nah, artinya al kolam pena al-maksuru yang patah itu. Ya, pena yang patah itu alal maktabi. Ya, ada di atas meja. Di atas meja maktabi karena sebelumnya ada ala dia menjadi kas kasrah. Nah, Adapun kolamu dia mempada al-maksuru dia sebagai naat atau sifat dari al kolam sehingga sama-sama marfonya domah tadi itu kan dom domah. Taib yang ketiga al mirwahatul jadi datu fil ghurfatil kabi roti nah perhatikan di sini al mirwahatul jadi datu fil hurfatil kabi roti nah Artinya al mirwahatu al jadidatu berarti apa ini kipas angin yang baru itu fil hurfatil gabi roti ada di ruang yang besar hmm, hurfah itu bisa ruang atau kamar ya al gabi itu yang besar. Nah al mirwahatu dia mau ya harokatnya marfu dengan dom domah karena dia makrifat dan kemudian al jadi dia juga ikut domah karena dia menjadi naat atau sifat dari al mirwaha fil hurfatil kabiroti nah fil dia menjadi majrur karena ada fi di depannya dan tanda ajarnya ditandai dengan kas kasro hurfati dan al roti dia itu juga Menjadi kasroh, kenapa? Karena dia menjadi naat atau sifat Dari kata al-gurufati Sehingga harus sama-sama Kedudukannya secara Apa namanya, secara erobnya Nah Baik, kita lanjutkan yang nomor 4 Al-Lughatul Arabiyyatu Sahlatun Silakan diikuti Al-Lughatul Arabiyyatu Sahlatun Nah, artinya al-lughatul Arabiyah itu bahasa Arab itu sahlatun, mu mudah. Nah. Nah, di sini ya al-lughah, al, -lughah, al -lughah dia mubtada dengan harokat dom Domah marfu dengan tadi dengan domah al-lughatu. Al-Arabiyah itu ya dia juga menjadi domah karena dia menjadi naat ya naat atau sifat dari kata al alulloh. Terus sahlatun dia khobarnya dan sahlatun bentuk asalnya adalah khobar bentuk asalnya adalah nakiroh sehingga dia tanpa alif lam. Sehingga dibaca al-luwa tul-arabi arabiyatu sahlatun. Nah. Baik nomor lima. Al waladu tawilul ladhi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Nah. Kata yang panjang di depan ini, ya, al waladu tawil atau kita baca sekali lagi ya. Al tawilul kharaja minal faslil ana ya. talibun minal hindi. Nah, baik. Nah, di sini al-waladu artinya adalah anak atau wilu yang tinggi. Aladi Al ya anak yang tinggi itu aladi Al yang ya kharaja keluar minal fasli dari kelas al-ana sekarang ini Tolibun dia adalah seorang murid minal hindi dari India. Nah, maka di sana ketika alwatu dia menjadi mubtada ya marfu dengan domah ya alwatu wilu atau wilu juga sama dia naatnya atau sifatnya maka mengikuti yang depannya aladi ya kata sambung ya kata sambung kata penghubung yang artinya adalah yang yang khoroja dia adalah khoroja min al fasli dia termasuk ya kalimat jumlah ya. kalimat yang dimulai dengan kata kerja khoroja min al fasli ana ya sehingga di khoroja dia keluar ya artinya dia keluar minal fasli dari kelas al ana sekarang sekarang dorofnya al ana nah maka kemudian tolibun dia sebagai khobarnya tolibun dia seorang murid minal hindi ya dari in india ini juga termasuk nah minal hindi dia termasuk majrur karena ada min sebelumnya min termasuk huruf huruf jar Baik, kita lanjutkan nomor yang keenam. Ana fil madrasatis sanawiyati. Ya. Ana saya dia sebagai mutada dan nih, tidak berubah ya. Ana tetap ana fil madrasatis sanawiyati di ya, sekolah ya, atau madrasah sanawiyah ya. Kalau kita ya, tingkat SMP. Nah. Baik, lanjut yang ketujuh. Zahabar rajulu al-faqiru ilal waziri. Ini bentuk kalimat yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena dimulai dengan kata kerja. Ini dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah fi'liyah. Baik, kita baca sekali lagi. Zahabar rojulul faqiru ilal waziri. Artinya zahabar apa? Pergi. Ya, pergi siapa yang pergi? Ar-rajulu <tuh> al-faqiru. Laki-laki yang fakir yang melarat. Jadi zahaba telah pergi ar rojulul fakiru laki-laki yang melarat itu laki-laki yang fakir itu. Kemana? Ilal waziri menuju ke menteri. Nah, menuju ke menteri. Nah, baik jadi uh, di sini yang bisa kita ambil adalah ar al fakiru, ya al fakiru dia menjadi sifat atau menjadi naat dari kata arrojulu sehingga sama-sama domah dan sama-sama dengan alif alif lam. Baik. Yang ke 8 Jalasa atau libul jadi itu Nah, baik. Jalasa atau libul jadi kholfa hamidin. Nah, jalasa nah sama seperti sebelumnya tadi ya, dia dimulai dengan kata kerja, maka jumlahnya file ya. Jalasa telah duduk. Siapa? Atau libul jadi du. Ya, karena di fiil maka ada failnya pelakunya, yaitu atau libul jadi du. Fail kedudukannya adalah marfu ya, sehingga dia dom dom. Atau libu al jadidu al jadidu adalah sifat atau naat dari atau ibu sehingga sama-sama marfu sama-sama dom domah. jala satu ibu jadidu nah sekarang kholfa kholfa zorof ya zorof mansub dengan fat fatha hamidin ya hamidin dia kenapa menjadi kasroh ya bukan hamidun karena dia mudof wilayah kepada kholfa ya mudof dia dia adalah mudof. Yang dimutar kepada Khalfah sehingga Khalfah Hamidin dia menjadi kasroh. Nah, jadi jawabannya adalah apa artinya adalah ya murid telah duduk, murid yang baru itu di belakang Hamid. Nah, jala satu libul jadi Khalfah Hamidin yang kesembilan ya asikinul kabiru hadun jiddan nah asikinul kabiru hadun jiddan hmm. artinya asikin pisau ya asikinu pisau al kabiru yang tajam yang besar itu ya pisau yang besar itu hadun jiddan ya ya asikinu mubtada ya al kabiru dia sebagai naat atau sifat mutadanya hadun itu sebagai kobarnya itu tajam jiddan ya keterangannya yaitu bahwasannya dia tajam banget gitu, tajam sekali nah jadi hadun jiddan asikinul as kabiru hadun jiddan jadi pisau yang besar itu tajam sekali tajam banget gitu. terakhir yang ke 10 man hadal waladu sahiru, Ya, man hadzal waladus saghiru? Hua Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Ya. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Ya, artinya Siapakah anak yang kecil itu? Eh, anak yang kecil ini, ada ini artinya Man di siapa? Ada ini al waladu anak asogiri asogiru afan asogiru yang kecil. Jadi Man hadzal siapakah anak yang kecil ini? Maka jawabannya huwa ya, kembali huwa kepada al waladus anak yang kecil ini ibnu al mudarrisi jadi di putranya guru yang baru. Baik. Alhamdulillah, berarti dengan seperti ini kita selesai dari latihan yang pertama. Ya, mudah-mudahan semakin memperjelas ya apa yang kita pelajari terkait dengan apa namanya yaitu uh, sifat atau naat yaitu kata yang mengiringi kata benda sebelumnya baik semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan demi kebaikan dan kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa karut majlis Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.